wabarakatuh. Selamat datang di Beauty Best lagi. Halo pemirsa. Jadi hari ini video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Gue ngebahas tentang memutihkan gigi. Gue gak tahu video ini duluan yang bakal ngeupload atau video yang gigi duluan. Kayaknya sih video ini duluan karena yang gigi gue mesti bikin percobaan. Gue percobaan ya, ngetes selama seminggu karena memang begitu cara pemakaiannya ya, baru kelihatan hasilnya selama seminggu. Kalau kalian penasaran, cek aja langsung videonya. Nggak tahu video ini apa video yang itu dulu yang bakal ke-upload. But kalau udah ke-upload yang sana, gue bakal pop-upin di atas sini atau di manapun itu ya. Nanti kalian cek aja pemirsa, kalau kalian punya gigi kuning-kuning kayak kecapi, langsung aja klik ya. Itu bisa jadi referensi. Dan sekarang kita bakal masuk ke video tentang makeup remover. Gue bakal ngasih 6 makeup remover dan kita bakal lihat yang mana yang bakal lebih bagus. Mungkin gue bakal bikin part 1 dan part 2. Part 1-nya gue bakal milih 3 item karena sih ada 6 pemirsa ya. Tapi ya saya juga manusia pemirsa ya. Kalau semuanya sekaligus 6-6-nya gue bahas hari ini juga, ledes nanti muka gue, bukannya makeup doang yang hilang, mata gue hilang nanti. So di sini gue ada Zoya, Safi, Garnier, Wardah, Marx, Tin, dan juga Brun. So langsung aja kita masuk ke videonya, review dan mana yang lebih berguna dan bermanfaat dan berfaedah. Oke, okay, let's go. Oke. Okay. Gue punya 2 nih yang mengandung umpan. Mengandung umpan. 2 yang mengandung oil pemirsa. Jadi mungkin 1 bakal gue masukin ke part pertama, yang 1 lagi gue masukin ke part 2. Yang part pertama gue bakal ambil si Brun ini, Garnier dan juga Zoya. Jadi si Wardah, Safi dan juga Maxtin ini untuk micellar water untuk remaja pemirsa. Ini di next video. So biar penasaran, biar pada nonton. Gue bakal nyoba untuk ngilangin maskara sama si lip cream yang waterproof atau kayak stay matte gitu ya. Karena untuk kayak foundation atau kayak eyeshadow, maskara, bla 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 itu gampang banget dihilangin. Tapi kalau misalnya 2 ini pemirsa, maskara lah contohnya ya, buat ngebersihin ini kalau misalnya yang waterproof banget, ya rame jereng mata gue namanya buat ngebersihin. Jadi gue mencari dari semua ini yang mana yang bisa menghilangkan 2 produk ini lebih cepat. Kenapa gue ambil 2 produk ini? Karena ya ini yang paling susah untuk dibersihin ya. Oke, okay, so kita bakal coba oles dulu di tangan sini kali ya pemirsa. Oh iya, by the way, ini maskara dari Lash Paradise pemirsa. Ini yang waterproof, long last. Gue kenapa pilih ini? Karena di mata gue ini yang bener-bener strong, walaupun kalian berwudu sampai 5 kali sehari gak bakal rontok ya. Dan ini salah satunya juga nih yang tahan banting pemirsa. Terus untuk lip creamnya gue bakal coba yang Super Matte Ink by Maybelline ya. Ini shade nomor 15 yang Lover ya. Dan kita bakal taruh juga di tangan, kita bakal nunggu sampai dia kering. Oke, set. Gue bakal kasih yang tebel ya, jangan sedih. Nih, benar, ini kayaknya kurang ya pemirsa. Gue bakal bikin 2 line lagi biar cepet kering lah, biar cepet gitu ya. Eh, ini udah gue bikin sepasang-sepasang pemirsa. Jadi nanti bakal gue tes langsung aja ya, karena nunggu ini tuh keringnya lama gitu. Jadi biar sekalian aja lah, biar kering. Nanti gue tes yang 1, terus habis itu gue tes kedua, ketiga. Jadi kalian bisa ngeliat langsung perbandingannya di satu tangan gue. Oke, okay. Mari kita coba pemirsa. Ini Garnier yang warna pink for sensitive skin. Jadi ini jatuhnya micellar cleansing ya, gak ada oilnya, cuman water aja. Terus untuk wajah, mata, bibir tanpa tambahan parfum, tanpa alkohol. So, mari kita coba. Jadi ini basically hanya air aja pemirsa. Terus kita coba buat ngilangin maskaranya dulu. Apakah sekali usap nih, gue tempel dulu ya. Gue tahan. Terus gue usap. Set. Gak ada yang ngilang. Gak ada yang kebawa. Ini beberapa kali gue usap. Oke, mungkin harus ditahan dulu. Biasanya juga gue buat bersihin masker juga gitu sih. Gue tahan gini. Terus kita usap. Set. Oh. Oke, okay. Berarti harus ditahan dulu ya untuk yang micellar ini. Tapi gak bisa sekali oles langsung copot ya. Ini masih ada bekasnya dan tadi gue udah coba buat
usap beberapa kali. Oke. Oke. Hilang, hilang pemirsa. Dan gak ada bekasnya. Oke, untuk maskara bolehlah, tapi beberapa kali harus diusap-usap, jadi nggak langsung rontok ya. Dan kemudian kita ambil lagi kapas, kita coba. Bismillah. Set, apakah ada yang ikut? Tidak ada. Coba lagi. Dua kali, nggak ada. Sekarang coba kita tahan. Oke, untuk beberapa saat. Terus kita usap, selepet. Oke, udah mulai keangkat. Usap-usap gini terus nih. Oke, lama-lama hilang ya. Tapi sakit lama-lama tangan gue. Ini masih ada bekasnya pemirsa. Jadi udah beberapa kali gue nyoba untuk usap-usap dan dia masih ada, masih stay. Next, kita bakal coba dari Zoye. Ini makeup remover with grapeseed oil. Dia mengandung minyak pemirsa. Oh, ternyata ada 3 yang mengandung minyak. Jadi ada si Zoya sama Brun hari ini yang berminyak. Ini mengandung minyak. Oh, kalau mau tahu harganya nanti ada di description. Jadi ini lotion yang dapat membersihkan sisa makeup waterproof. Oke, dia bisa membersihkan makeup waterproof katanya ya. Dan halal. Halal. Kita siapkan kapas, mungkin gue bagi 2 kali ya biar nggak boros. Oke, percobaan kedua. Maskara dari L'Oreal ya, yang waterproof. Here we go. Set, sekali usap. Apakah ikut? Oke. Ini sekali usap ini langsung meleleh pemirsa ya, keangkat ya, karena mungkin ada campuran minyaknya. Terus kita bakal tahan dulu ya beberapa detik, kemudian bakal kita usap lagi. Mungkin perbedaannya ya karena dia ini mengandung minyak ya, ada minyaknya. Jadi itu gampang banget merontokkan makeup. Oke, mari kita usap sekarang. Wow, beda tuh ya. Oke, mari kita gosok. Ini masih ada sisanya pemirsa. Next, kita coba yang lipstick dari Zoya. 1, 2, 3, sekali usap. Oh my god, Zoya. Joya. Oke, ini perbandingannya sekali usap dia sama aja kayak berkali-kalinya usap dari si micellar water ya. Set, hilang coy. Dan terakhir, aduh, ini dari Brun ini pemirsa. Gue beli di Lipo. Dia punya store-nya sendiri gitu, Brun Paris. Jadi dia tuh kayak masih ada related sama Shopee Paris. Jadi dia kayak mungkin bikin versi make up-nya gitu kali ya. Ini namanya Brun pemirsa. Dia lagi nge-hype sekali kalau kalian penasaran. Kalau kalian penasaran sama review make up gue, ada di video selanjutnya. Sebelumnya gue bakal popin di sini. Ini adalah video sebelumnya pemirsa, waktu gue nge-review si Brun ini. Ini adalah yang tipikal ada minyaknya gitu pemirsa. Nih habis gue kocok-kocok jadi minyaknya pada kemana-mana. Terus ini for face, eyes, and lips. Dia nggak bilang kayak si Zoya, makeup remover dia bisa menghilangkan makeup waterproof gitu. Beda sama si Zoya. Zoya nulis di badannya dia gitu, di packagingnya. Tapi di sini nggak gue temukan tulisan tersebut. Gue ralat, that's my bad. Jadi di sini ada ternyata tulisannya pemirsa, gently removes most resistant makeup. Jadi dia nulis di sini ternyata pemirsa, saya tidak melihatnya. Jadi dia bisa menghilangkan atau menghapus makeup yang waterproof gitu, makeup kayak gitu. So mari kita teteskan. Oh, kocok lu. Sorry. Ting. Oke. Sebanyak itu pemirsa. Terus hari kita hapus. Ini sekali ulap ya. Ulap sekali usap ya pemirsa. 1, 2, 3. Oke. Kurang lebih sama kayak yang dari Zoya ya. Mari kita coba untuk ke kali kedua ya. Here we go. Wow, lebih banyak yang keangkut. Ini sampai kegeser, lipstiknya juga kena nih. Dan mari kita coba ke tiga. Ini kita usap-usap. Apakah hilang dengan semerta-merta? Dan dia mudah juga pemirsa ngilanginnya. Set. Tuh, dibandingin yang Zoya masih ada di sini. Tapi gue rasa sih sama ya kekuatannya dia. Lip cream pemirsa terakhir. Dan kita tetesin.
Terus mari kita hapus. Bismillah, ini kita satu olesan dulu ya. Menghilangkan sekaligus gitu dalam satu oles. Nih, gue senggol pakai tangan, dia langsung hilang. Tuh, tapi dan baunya nih enak loh. Baunya baru kecium, enak baunya. Ini gampang tuh kehapus tuh pas udah kena makeup remover. Ini kena jari aja tuh langsung gitu tuh. Langsung luntur. Kesimpulannya, kita bakal bahas dari yang si micellar dulu. Micellar water ini dia ngebersihinnya tuh lebih pelan, dia bersih ya. Gua rasa yang lipstick ini, yang lip cream, dia bisa juga hilang asalkan gue olesnya lebih lama lagi, pelan gitu ngebersihinnya daripada yang mengandung minyak-minyak ini ya. Next, kita bakalan ngebahas si Zoya. Zoya ini dia ada minyaknya pemirsa, grape seed oil di dalamnya. Jadi apapun makeup remover yang mengandung minyak kayak gini pasti bakal lebih cepet untuk ngilangin makeup. Mana nih? Sepet, nah tuh. Kelihatan kan tuh yang ngambang-ngambang. Nah, apapun makeup remover yang mengandung minyak-minyakan begini pasti lebih gampang dan lebih cepat untuk ngebersihin muka. Tapi yang mana yang lebih cocok untuk kalian, nah itu adalah pilihan kalian sendiri. Bersih pemirsa, dua-duanya bersih, kinclong ya kan. Next, kita bakal ngebahas yang brun. Dia ini juga mengandung minyak nih pemirsa, lihat gak tuh. Tuh. Dia ini, brun-brun ini pemirsa, gak kalah sama si Zoya. Lip cream dari si Maybelline ini bisa luntur, seluntur-luntur-lunturnya gitu. Karena dia mengandung minyak pemirsa. Jadi dia bisa melunturkan lip cream ini lebih gampang, lebih cepat. Mungkin ini lebih susah dicari, gak susah dicari ya. Mungkin banyak lah di online. Tapi produknya itu dia nggak seramai atau tidak sebanyak Zoya. Kalau Zoya kan lebih gampang dicarinya ya. Tapi kalau ini dia mesti online atau kalian beli di brun-brun store-nya. Karena dia nggak masuk ke Guardian begitu-begitu, nggak masuk dia pemirsa. Ini berarti winner ada dua ya pemirsa. Gue kurang suka sama micellar karena dia lama gitu ngebersihinnya. Bersih tapi lama. Tapi kalau misalnya mau yang cepet, ini ada dua winner kita pemirsa hari ini. Yaitu ada Zoya dan brun-brun. Tapi kalau misalnya gue jadi kalian, gue pengen beli yang gampang ditemuin. Zoya pemirsa ada di mana-mana. Jadi ya ada dua ini pemirsa untuk hari ini. Part satunya nanti next bakal ada makeup remover juga dari Safi. Ini Safi banyak banget yang fans sama dia. Gue bakal bikin compare antara Safi battle sama Wardah sama Max Teen. Max Teen ini adalah micellar water untuk remaja gitu, namanya juga teen. So gue gak sabar lagi bakal bikin review dari ketiga produk ini di part 2 nya. Jangan sampai kelewatan. So ya itu dia pemirsa untuk hari ini. Terima kasih udah nyaksiin. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk klik bell notification ada di sebelahnya subscribe. Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bye.